masalah penipuan, yang mana penipuan ini diawali dengan adanya laporan hotline ke tim Tiger. Nah, kemudian setelah mendapati adanya pengaduan mengenai melalui hotline, tim Tiger langsung meluncur ke tempat korban, yang mana korban menceritakan bahwa yang bersangkutan itu awalnya kehilangan motor ya, kehilangan motor, terus korban sendiri mempunyai teman dekat dengan inisial N, yang mana temannya ini memberikan solusi mungkin bisa lewat teman saya yang punya relasi dengan Polsek. Nah, nanti diurus saja sama rekan saya. Ya, ini yang kita katakan polisi gadungan ini. Yang menyamar seakan-akan yang bersangkutan ini sudah berpangkat AKP. Ya. Jadi, korban ini atas nama Arja. Ya, korban atas nama Arja dan tersangka berinisial S. Ya, teman dari temannya korban yang inisialnya N tadi. Ya. Awal tersangka ini mau membantu asalkan ya ada uang jalannya. Akhirnya sama korban diberi uang jalan sebesar 500 ribu ya. Nah, 500 ribu. Kemudian si korban ini memberikan untuk yang kedua kalinya 2 juta. Ya. 2 juta dan yang terakhir 500 hingga kerugiannya kurang lebih 3 juta setengah. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, yaitu tersangka dengan menyamar atau apa ya, menyamar sebagai seorang yang sudah berbakat AKP untuk keuntungan dia sendiri. Seakan-akan dia punya banyak relasi, dia bisa mengurus keluarnya apa kendaraan dari kantor kepolisian setempat, yang mana di situ kejadiannya di salah satu polsek di Jakarta. Terus pelaku ini sendiri yang berinisial S ini sudah melakukan kegiatan penipuan yang serupa di beberapa tempat, itu sebanyak 6 kali ya, kegiatan serupa ya, dengan mengistilahkan bahwa saya ini seorang anggota, itu sudah 6 kali ada beberapa tempat TKP-nya. Untuk pelaku sendiri diamankan kemarin hari Rabu dini hari dan 02.00 WIB, dan sekarang sudah diperiksa secara intens di Polres Jakarta Utara, ya, khususnya Satreskrim. Motifnya sendiri tidak lain, yaitu karena himpitan ekonomi.